Upah meraju. Bahagian satu. Ceng, adik Ceng. Ikan besar ini. Dah kena. Betul, betul. Cepat tu. Kekil ikan ni. Dapat pun. Besarnya. Hebat, Datuk. Tahu tak apa? Akak, tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besarnya ikan. Korang tangkap ni? Mestilah. Tak, Atuk yang tangkap. Tapi, Atuk bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Korang pun dah bawa ikan. Baik. Rose, Opah nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau, ya? Ya, Opah. Apa yang kau goreng tu? Telur ikan. Atuk tangkap ikan dengan Opah Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama Opah tak makan telur ikan. Simpankan sikit, ya? Opah keluar pergi pekan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul-betul? Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah. Mandi lama sangat. Dah. Mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak i. Makan dulu. Sedap. Ini untuk apa? Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni, hantar makanan ke Atuk. Baik. Gimana tu? Kejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Tuh.
lagi ni. Opa tak nak kut. Opa! Betul-betul-betul. Opa merajuk. Bahagian dua. Opa! Eh, buat apa kat dapur ni? Nak ke tandas. Opa belum tidur lagi? Belum. Opa baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Rose, telur ikan tak di mana? Opa, opa, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opa punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, opa. Opa marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu opa punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opa. Eh, ya, Kak. Jangan tutup lampu lagi. Kita nak kena tandas. Ish, petuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Aik, selalunya opa yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom, Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opa mana? Opa kata... Opa, opa, mari makan. Opa. Korang makanlah. Tak payah tinggal ke opa pun. Opa tak ada selera nak makan. Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti opa lari ke batu belah batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah batu bertangkup. Makanlah aku, tangkuplah aku. Aku kepunan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap opa. Tahu takut? Opa, nak salam. Opa, kita orang minta maaf. Kat pintu. Jangan kacau. Biar opa rehat. Dah, jangan nangis. Pusing. Pergi sekolah, nanti lambat. Tapi... Dia cakap dia punya opa mau makan telur ikan tapi tak dapat.
Oh, kenapa? Dia berdua makan habis. Wah, kamu sudah berdosa dengan opa. Minta maaf aja sama opa. Habis itu, beli aja telur ikan di pasar. Kasih ke opa. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Opa merajuk. Bahagian tiga. Pandai nyanyi. Kak, belikanlah opah telur ikan. Please. Nak pujuk opah lah ni. Kalau nak pujuk, tak boleh dengan telur ikan yang dibeli. Tak sama. Nanti opah bertambah merajuk. Kesian tau. Jadi, kita orang kena pancing ikan? Begitulah. Tak payah sedih-sedih. Senang je nak pujuk opah. Macam mana? Ha, ikut akak. Sana sana. Ha, gantung. Tak bersih-bersih tau. Opa tak suka dia benda puri. Dia tak merajuk, kan? Ha? Cepat-cepat! Opa dah balik! Ta-da! Opa suka? Ish, apa ni? Kau berdua dah makan? Belum. Tunggu Opa. Nak makan sama-sama. Hei, tak payah. Makan je habis-habis. Opa penat. Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Atuk, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Yang ada telur ikan. Yelah. Masam muka. Tak dapat ikan.
Jadi tak ada lah telur ikan. Tak ada apa nak pujuk apa. Betul-betul. Kita orang menyesal sangat. Dia orang dah menyesal? Apa kita nak buat ini? Tapi menyesal pun dah lambat. Opa dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opa dah merajuk. Ish, mana ada opa merajuk? Opa tak nak makan sebab gigi opa sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke klinik gigi. Itu je. Jadi, opa sayang kita orang? Mestilah sayang. Jadi, opa tak merajuk lah. Siapa kata opah merajuk? Sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham? Dengan kau. Entahlah. Tiba-tiba berat ni rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Sam. Alah, beli je basikal baru. Kau kan yang tahu payung. Daddy boleh belikan. Kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada? Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Ma. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan meniaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Kawan-kawan. Aku kan. Kenapa aku banyak duit. Tengok. Mana kau dapat? Sabutan bertuah. Itu lupa. Banyak duit dia. Dia mana sabutan bertuah? Apa?
nak main cabutan bertuah? Haa, macam Fizi. Senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Ipin, jom! Adalah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada. Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Terima kasihlah. Nak upah? Tolong Atuk buat kerja. Tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong. Tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Korang ada nampak rainbow? Uncang Atuk! Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si rainbow bawa lari tadi. Wah, kayalah Atuk. Banyak duit dalam uncang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Dengar tu. Dengar. Macam mana kita orang nak cari dia pokit? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pedut. Tak ada orang beli. Jadi, saya tak ada duit.
duit. Tapi Ehsan selalu manja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana? Apa dia? Sini. Ehsan tak sabar nak tunggu esok. Bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Nak beli tomato dek. Atuk beli semua. Sama-sama. Penatnya. Ya, nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akak nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Nah, akak simpan dah. Upin, Upin. Orang beli ni dengan duit tadi. Hah? Kita orang nak buat lukisan. Nak jual.
Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah Opa kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Korang jual lukisan? Ada ke orang nak beli? Huh? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku saya boleh ini. Lukis lagi cantik. Kena sedan. Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1, RM2 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin. Di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Kak, simpankan dalam bank. Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan. Seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Wah, banyaknya. Untung simpan sini.
Tora nak basikal baru. Boleh? Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opah. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menjerma...